Penasaran gak sih gimana caranya lancar menulis copy yang efektif dan persuasif? Di video kali ini kita akan bahas tips copywriting yang bisa bikin kamu lancar menulis. Hai, kembali lagi bersama saya Shawn Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi nih untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan share beberapa hal ya, tiga sih, sebenarnya ada tiga cara agar teman-teman bisa lancar menulis copywriting. Dan video ini juga berdasarkan pengalaman kita teman-teman dan pengalaman beberapa orang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih lancar, teman-teman bisa simak video ini ya. Jadi saya akan share teman-teman ke layar laptop saya. Jadi yang sebenarnya tiga hal itu cukup simpel teman-teman, terlihat simpel ya. Yang pertama teman-teman harus paham betul brief copywritingnya. Jadi kebanyakan orang itu susah atau kesulitan menulis copy itu karena mereka nggak tahu brief copywritingnya ya. Jadi terkait brief itu sebenarnya kalau teman-teman lihat contoh-contoh video copywriting kita, teman-teman pasti tahu kalau setiap video itu selalu ada briefnya ya. Dengan teman-teman memahami brief copywritingnya, tentu teman-teman nanti akan lebih lancar menulis copynya. Yang kedua, teman-teman harus sering membaca copy atau membaca buku untuk memperkaya diksi. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi ada orang yang bilang kalau misalkan kita itu ingin lancar ngomong, kita harus sering denger ya. Sama halnya kayak nulis. Kalau ingin lancar nulis, harus sering baca ya. Dengan teman-teman itu membaca sesuatu yang baru, nggak harus tentang copywriting ya. Kayak baca novel, baca-baca buku edukasi, baca koran mungkin, atau baca artikel, itu dapat membantu teman-teman memperkaya diksi. Jadi teman-teman itu dapat kosakata baru, nggak hanya pakai kata kayak yuk aja, tapi teman-teman bisa ganti kayak ayo, mari, segera, dan lain-lain. Jadi diksinya bisa lebih luas ya. Tiga, ini opsional, tapi kalau saran saya harus, teman-teman harus investasi leher ke atas ya. Jadi ikut kursus online atau ikut workshop itu tentu akan membantu banget teman-teman untuk teman-teman itu bisa mengasah skill copywritingnya ya. Jadi sebenarnya tiga hal ini ya, tapi saya akan kupas satu persatu mungkin ya agar kamu lebih jelas. Pertama, teman-teman perhatikan kalau misalkan konten-konten di channel ini kan yang membahas copywriting itu kan selalu ada briefnya ya. Jadi sebelum kita menulis copy, kita nggak asal kasih contoh, tapi kita kasih fundamentalnya, kita kasih briefnya dulu. Kenapa copywritingnya bisa seperti ini? Karena ada brief yang seperti ini. Oke, itu pentingnya brief teman-teman dalam copywriting ya. Nah, brief ini tentunya akan mempermudah teman-teman untuk menulis copy ya. Sebagai contoh, di video kita yang lain, contoh copywriting untuk kafe ya, teman-teman nanti bisa cek di video kita yang lain. Itu kan kita selalu jabarkan kan, walaupun ini fiktif ya. Kayak target pasarnya siapa, usianya, jenis kelamin, masalahnya apa, keinginannya, dan lain-lain. Itu yang harus teman-teman jabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, informasi yang mau disampaikan apa nih? Seperti kayak kafe ini, lokasinya di mana, keunikannya apa, terus kenapa orang harus datang ke sini, terus pilihan makanannya, harganya. Nah, itu yang harus teman-teman sampaikan. Kalau misalkan kafe ya. Jadi, semua itu kembali lagi ke brief teman-teman. Karena copywriting yang efektif dan persuasif itu copywriting yang relevan dengan briefnya. Jadi kalau misalkan bukan copywriting itu bukan ngomongin tentang pemilihan kata ya. Pemilihan kata yang emosional, yang pemilihan kata yang keren, enggak juga. Tapi bagaimana pemilihan katamu ini bisa relate ke market yang kamu ingin tuju atau niche yang kamu ingin tuju. Nah, itu adalah kunci teman-teman untuk buat copywriting yang lebih persuasif ya. Kedua, teman-teman harus sering membaca copy atau buku teman-teman. Copy yang saya maksud di sini copywriting ya. Jadi kayak iklan, terus teman-teman lihat landing page, email, WA marketing, teman-teman coba analisa strukturnya gitu kan, dan teman-teman baca ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kayak, "Mas, saya tuh lihat jarang lihat iklan, Mas." Nah, kebetulan di fitur kayak Facebook Ads Library itu kita bisa melihat iklan yang lagi jalan di negara dan industri apapun ya. Contoh, caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik aja atau kunjungi Facebook Ads Library, ini kayak gini. Terus teman-teman tinggal pilih aja, kamu mau lihat iklan di mana, negara apa. Let's say di sini Indonesia gitu kan. Dan kamu lihat kategori apa? Di sini kita pilih all ads ya. Ya udah, kamu ingin lihat apa kira-kira? Misalkan apa? Fashion. Kamu ingin analisa copywriting untuk produk fashion. Ya coba kamu, nah di sini. Di sini nih kamu bisa lihat kira-kira fashion apa aja yang bisa kalau kamu lihat pola-pola apa? Pola-pola copywriting untuk industri fashion itu kayak gimana? Misalkan kayak gini. Oh ini kan menggunakan ini ya. Ini kalau teman-teman belajar di video-video kita, oh untuk judulnya ini pakai benefit headline gitu kan. Sorry. Nah,
7 juta pakai benefit deadline. Terus di sini memberikan fiturnya juga, terus ada CTA-nya juga. Nah, ini kan contoh copywriting yang dia pakai. Nah, kalau mau teman-teman lebih advance, teman-teman bisa kayak tulis ulang nih copywriting-nya, terus teman-teman perbaiki. Nah, itu juga akan mempermudah teman-teman untuk apa? Mengasah skill copywriting teman-teman ya. Contoh ya, misalkan coba saya perbaiki. Bisa COD dan gratis ongkir. Dapatkan promo gratis ongkir khusus hari ini. Sebenarnya ini ada pengulangan ya. Kalau saya sih langsung aja dapatkan promo gratis ongkir khusus hari ini. Cuman ini yang harus teman-teman perhatikan ya, karena kalau kita iklan, kalau misalkan kita ngomongin khusus hari ini, tapi setiap hari iklannya khusus hari ini, ya orang akan merasa kayak ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Jadi ya hari ininya setiap hari, apa bedanya ya. Jadi kalau saya sih saya langsung aja bisa COD dan gratis ongkir gitu. Misalkan ya, saya akan kalau saya sih saya akan buat seperti ini ya. Kenyamanan dan keanggunan. Dapatkan kenyamanan dan keanggunan saat menggunakan Chica Dress. Oke, terus di sini saya akan kasih bullet point. Bullet pointnya misalkan ini ya, kayak bahan crinkle airflow premium, terus apa lagi, ini fiturnya cuma ini aja ya. Langsung gini aja, Chica Dress menggunakan bahan. Oke, sehingga membuat lebih nyaman digunakan ibu dan anak. Ibu dan anak, maksudnya ibu dan anak. Mungkin kalau saya ya, saya nggak seperti ini. Cuma saya nggak tahu briefnya ya teman-teman ya. Jadi ini saya asal-asal aja ya. Dan dapatkan berbagai promo menarik lainnya. Klik link di bawah. Nah, kalau saya teman-teman, saya akan mungkin seperti ini ya. Kok ketutupan ya? Ya udahlah ya. Kalau saya sih akan ganti seperti ini ya. Bentar. Sorry. Gini. Nah, kalau saya sih mungkin saya akan ganti seperti ini ya. Jadi perbaikan copy ini saya akan baikin seperti ini. Nah, ini bisa tambahkan emoticon juga. Cuman di sini kan saya nggak bisa tambahkan emoticon ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi dengan teman-teman itu kayak lihat copywriting apa aja yang lagi ada di iklan, terus teman-teman coba analisa dan perbaiki, itu akan mempermudah teman-teman dan bisa meningkatkan skill copywriting teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman bisa ngikuti kursus online atau workshop teman-teman tertentu. Jadi kalau kita ngomongin kursus online, banyak ya di luar sana ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau juga, bisa join kelas copywritingnya Syaw Andreas juga ya. Saya promosi sedikit karena di sana sekarang udah ada 3.700 member dan akan terus bertambah. Nah, mungkin kita akan kasih linknya di bawah, nanti kamu bisa cek ya. Atau teman-teman bisa mengikuti kayak workshop atau ya workshop offline atau online, itu juga akan sangat membantu teman-teman agar teman-teman bisa lancar menulis copy ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya teman-teman, agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih seputar gimana caranya memasarkan produk kamu lewat digital, tentang digital teknologi dan otomatisasi. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain.